Assalamualaikum sahabat bahagia. Kembali lagi bersama aku. Kali ini aku mau masak pisang goreng ceria ala-ala aku. Pisang goreng apa ya namanya ini? Nanti aku pakai ketusuk sate. Namanya pokoknya kata aku ini pisang goreng ceria. Karena rasanya enak, murah meriah. Pokoknya nanti lihat aja ya videonya. Ini bahan-bahannya ada coklat, coklat batangan yang udah aku iris tipis, udah aku halusin, diparut, tadi rada hese diparutnya jadi aku iris sebagian. Terus ini juga warna hijau coklat juga, dan ini coklat juga warna coklat, oleh coklat hideung. Ini semua coklat batangan ya. Dan ini ada bahan tepungnya, ada tepung terigu. Ini susu bubuk, lalu ini garam, garam menyumput, dokur seetik. Sini ini ada vanili, vanili bubuk, dan ini ada gula pasir. Lalu ini ada butter sedikit. Terigunya kira-kira 100 gram ya. Ini ada air, air buat nanti bikin adonannya. Ini tusuk sate, buat nusuk pisangnya, bukan nusuk perasaan ya, apalagi menusuk dari belakang. Ini ada keju parut. Dan ini ada pisang ya, pisang apa sih yang panjang-panjang tuh namanya pisang tanduk ya, pisang tanduk yang udah aku belah dua, terus aku udah aku potong dua, terus aku belah lagi, jadi satu itu di belah empat ya, satu pisang itu. Oke, kita mulai bikin videonya. Yo, dan ini lupa susu, bukan susu sih ya, ini kental manis. Oke, kita buat videonya. Yang pertama kita aduk dulu semuanya. Kita aduk. Ya, ini enak banget pokoknya, apalagi buat usaha ya. Ini belum ada yang jual loh. Pisang pakai tusuk sate. Bedanya dari tusuk sate aja ya. Kalau pisangnya mungkin sama. Lalu kita masukkan airnya. Sedikit-sedikit dulu aja, dikira-kira airnya. Pokoknya ini adonannya seperti bikin pisang goreng aja, cuman bedanya nanti pakai coklat yang dilelehkan. Enak banget. Nanti ini adonannya ditempelin di pisangnya tipis aja, nggak usah tebel-tebel, tapi sesuai selera sih. Mau tipis, mau tebel, nanti kalau ketipisan dibilangnya pelit. Tapi aku bikinnya tipis aja, biar enak. Ini udah jadi ya adonannya, tinggal digoreng seperti ini kira-kira, jadi nggak terlalu encer dan ini agak kental sih. Tapi kalau misalkan bikin adonan misalkan biasanya agak encer buat kayak bikin pisang goreng gitu, nggak apa-apa, soalnya sesuai selera aja ya. Tapi aku bikinnya ini agak kental. Sampai sebelum itu nunggu minyaknya panas dulu. Aku juga ini udah lelehin coklatnya seperti ini ya. Ini pakai air sedikit di teflonnya. Lalu ditaruh mangkuknya di atas. Oke deh, sekarang kita tunggu minyaknya panas dulu. Ini pisangnya udah aku goreng ya, tinggal tunggu matang aja seperti ini. Dibalur-balur pakai terigu biar pisangnya nggak kedinginan. Ini coklatnya udah mulai leleh. Ya, kita tinggal tunggu matang. Dan karena waktunya diburu-buru, anak aku mau sekolah bagian pagi, sekarang udah jam 6, anak aku masuk jam 7. Mudah-mudahan waktunya cukup buat kalian semuanya aku bikin video. Semoga suka ya, semoga bermanfaat. Ini udah leleh, tinggal taruh yang lainnya ya, coba yang lainnya kita lelehkan. Ini pisangnya udah matang ya, udah aku oles-olesin sama coklat. Ini harus panas-panas ya dioles-olesinnya. Lalu kita pakai susu kental manis.
Setelah itu kita pakai coklat lagi, coklat warna hijau. Ini bebas ya, sesuai selera kalau toppingnya. Keju. Tuh, ini enak banget pokoknya. Oke deh, sekian dulu videonya. Selamat mencoba, selamat menikmati untuk mendukung channel ini. Biar aku lebih berkreasi lagi, lebih semangat lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Pokoknya semua masukan aku terima. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.